Viral Sob, pedagang emak-emak teriak dan ngamuk-ngamuk tagih hutang ke Bupati Sula. Karena tidak bayar hutangnya saat kampanye dulu. Aduh, malunya sampai ke ubun-ubun ya Sob. Baru kali ini ada bupati ditagih hutang oleh emak-emak di warung. Ke jalan, ke jalan! Aksi pedagang yang teriak mengamuk menagih hutang ini viral di media sosial. Dan telah dibagikan oleh banyak akun, baik itu di Twitter, Instagram, dan TikTok. Dalam video yang beredar luas itu, tampak pedagang perempuan yang memakai baju berwarna navy itu melampiaskan kekesalannya, dengan berteriak untuk menagih hutang kepada Bupati Kepulauan Sula Maluku Utara, Vivian Adeningsimus. Bupati Sula, saat itu sedang mendatangi pasar untuk mengecek harga sembako. Jelang Hari Raya di Pasar Magdahi, Rabu tanggal 12 April tahun 2023 lalu. Pedagang wanita yang sedang menjaga barang dagangannya, langsung berteriak menagih hutang. Saat Bupati Vivian Adeningsimus tiba melewati salah satu lapak pedagang di pasar tersebut. Sambil berteriak-teriak, pedagang wanita itu menyebut bahwa sudah terlalu sakit. "Sudah terlalu sakit Bu," katanya sambil berteriak, lalu dipeluk oleh petugas yang diduga adalah pegawai Pemkab Kepulauan Sula. Mereka mengenakan pakaian dinas berwarna hitam putih. Pedagang itu menagih hutang, saat pedagang itu menjadi tim sukses Bupati Vivian sewaktu masih cabuk. Di mana, pedagang itu memfasilitasi dan menyediakan sembako untuk kebutuhan kampanye pasangan Vivian dan Saleh Marabesi pada Pilkada 2021 lalu. Saat pasangan Vivian dan Saleh terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Sula, Maluku Utara, pedagang itu dijanjikan akan dibayar. Kajalan, kajalan! Bulan kemudian nomor diblokir.